termo ge kalau misalkan muter balik kaki kalian gak napak bisa terjungkil. Ya, ada yang terang. Awas ini Obing trauma sampai kayak Obing, gitu. Aduh, Obing hampir nyeruduk. Tidak belajar dari pengalaman kemarin udah silaturahmi sama polisi teh. Katanya teman kita ditepak waktu itu lagi Willy. Iya, jangan kita jangan nyar-nyar udahlah cari aman aja. Lapar gini aduh belum minum, belum makan ya Allah. Lapar gini ya kita ya. Bulan puasa. Dan kita bakal nungguin buka puasa sambil nyemilin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek, yo, what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. Kita abisan Morian, sekarang udah jam 3 sore. Sebenarnya karena kita sar Moriannya juga siang, nyantai. Dan tadi abis hujan gede juga, jadi motor-motor kita diguyur hujan. Dan lihat, motor si Reza udah tahu basah, dilap pakai tisu. Ini benar-benar global warming, pemborosan. Karena satu helai tisu itu satu batang kayu pohon. Batang apa nih? Lihat, motor dilap-lap pakai tisu, harusnya pakai kanebo. Padahal motor harganya enggak seberapa gitu. Lihat-lihat basah. Basah lagi dong nyembur. Aduh, benar-benar. Kita cobain CR6. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, hati-hati habis gigi. Ada ulang tahun itu jangan digeber-geber, apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang. Sama ya, basah-basah ternyata knalpotnya. Ngevap masukin air sama si Mamang. Efek parkir kehujanan karena tadi benar-benar hujan gede banget. Enggak ada lokopreng juga, Anjas, Obing, Reza, Daniel. Berhubung kita kan lagi puasa nih, lihat ditutup pakai tirai gini karena di dalam ada yang makan, ada yang bukan, yang non muslim. Ada saya kan puasa tadi. Nah, ada info ini Reza enggak puasa tadi. Nah, makanya kita menanggulanginya gara-gara kita puasa, kita beli makanan, tadi beli cookies. Ah, bukan cookies, pukis ya? Iya. Tadi kita beli pukis dan donat, jadi dibungkus. Nah, dimasukin ke prank ya, buat kita makan nanti pas udah buka puasa. Gitu, karena kita udah parkir di sini. Karena kita udah parkir di sini, seenggaknya jajan-jajan lah. Aldo, player-playernya ngeri banget, eh. Kuy, kita naik, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kayak ada yang nelfon, guys. Ayo. Kalem-kalem, ada yang nelfon. Oh, nggak chat. Kalau nelfon, asik kok, Pak. Maju deh. Gak boleh gitu, Kova ya, kamu. Kova kalau nonton, lihat Obing jahat sama maneh, Kova. Ya, jahat. Kata Obing nggak penting. Kuy. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ini si Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Kalau motor saya berebut berarti kemasukan air ya guys tadi ya. Kita motornya masih dingin-dingin juga jadi ya nyantui-nyantui aja lah. Kalau cewek kali ya. Boleh. Lewat mana aja gaskeun lah. Tuh yang tahu jalan kaos, ah, Cu. Pengawan, siapa yang tahu jalannya, Cu? Enggak ada lagi. Ke mana ke Burangrang? Pengawan. Pengawan sama Burangrang beda tapi. Ya, lewat kok, ada si Aldo. No. Enggak ada. Habis baterainya kayaknya. Nah, Pengawan sama Burangrang. No. Itu di grup bilang yang mana sih lupa orang. Orang-orang. Ya udah takutnya orang-orangnya si Yudi udah di sana kasihan. Jadi kita mau bukber gengs dan tempatnya kita enggak ada yang tahu, bingung juga. Ya. Pengawannya di Ahmad Yong masih. Sebenarnya tempat makannya tuh tahu, cuman kayak bingung orang tuh yang mana sih pengawan sama itu teh. Jalannya. Iya, jalannya. Aduh, santai gengs, Arsix ceret pisan kalau kena cipratan air. Si Aldo mah baru nyalain sena, poho sih itu. Wow, becek banget di depan. Becek kiri kanan. Kanan, ambil kanan. Becek. Eng lupa nyalain sena, anjing. Aldo bisa-bisanya. Kan kamu goblok. Ayo kita pasang-pasang, guys. Mantesan, anjing. Kuping aing asa sepi, anjing. Wah, kerasa banget ini mesinnya kena cipratan air. Jadi panas. Panas.
Nah, thank you anjing dua silinder. Adem euy ngeblayernya enggak sebacot si Aldo. Aldo enak anjing bawahnya, makanya enggak naik pisan kalau di sana. Jadi knalpotnya lebih pendek dari yang kemarin anjing, jadi lebih gandeng. Udah ya anjir, ini jaket putih. Waduh. Karena cipratan jembatan, aduh. Rasa kampret emang lewat Ciwok. Saya enggak tahu bakal kayak gini anjing. Orang aja baru lewat Ciwok kayak gini. Ini masalahnya kita kehujanan anjing. Kita serasa kehujanan ini mah. Nyeprat. Saya enggak tahu sih Ciwok kayak gini anjing. Skywalk-nya nih enggak kurus, sayang banget. Udah bikin macet lama pembangunan. Buang-buang dana doang ya. Udah jadi malah bikin hujan. Lihat di sini mah udah kering banget. Karena panas juga. Iya, makanya tadi harusnya lewat Ciwok. Siapa tuh yang bawa? Tahu dah. Rela aja pengganti. Nostalgiaan pakai R6 ceret-ceretan. Ini keperluan. Berang-rang. Wah, orang isi bensin di mana ya? Itu nyala kan? Emang beak bensinnya enak? Mau diisi ntar loh baliknya. Nah, itu nyala? Enggak, aman. Kita kan di awal yang pakai G penuh kene anjing. Oh iya? Isi dulu kan? Kenapa? Itu habisin dulu sampai habis. Oh, mau dikuras? Itu bensin dari awal datang anjing. Hah? Serius dari awal belum ada yang isi? Gila, awet banget. Asli, saya irit, aneh anjing, jengge sama motor yang aing ya. Aing waktu itu isi full tank. Kalau kau itu asal gancang beana anjing. Karena kau pas dipakai kan cat ngisi anjing. Bisa-bisanya. Ini kurang mana yang macet dia. Irit gini anjing. Jangan-jangan mesin Supra itu. Kiri kanan mesin Supra. Aku pakai juga. Kiri kanan. Kiri sih kanan jauh lagi muter. Gak apa-apa. Guys, si Obingnya mikir-mikir lagi takut ada polisi. Oh iya ya. Oh lewat BEC. Tapi kan tetap aja kalau berhenti. Oh, yang kan enggak dong. Enggak. Kan yang penting ini stop aja. Kita kan kalau lewat BEC langsung. Enggak ada terhenti, iya enggak diberhentiin stopan dulu. Kanan, Bing. Bing. Kamu lurus, Bing kanan. Kanan, Bing. Oh, Bing ini ya, benar. Tidak belajar dari pengalaman, kemarin udah silaturahmi sama polisi teh. Jangan ditabrak mobil putih gitu. Ya, silupa, Pak Obi. Si Franklin hilang, Oh, benar si Eta hilang. Ayo, yang kewe di chat aja ya. Apa si Eta? Oh, ada belakang, ada belakang. Ada anjing. Baru nongol. Mas, maksudnya tuh bagusan yang mana? Kan ada dua, Cenate. Oh, salah, ada yang gitu. Awas ini, Obing trauma sampai kayak Obing, gitu. Aduh, Obing hampir nyuruduk. Jadi homeless langsung si Obing aja. Suara yang mana bisa pilih meter enggak, Res? Enggak tahu aing. Enggak kayaknya. Itu kalau dibuka koplingnya ini anjir. Pas aja masuk terus. Sering lewat lurus kali ya? Luruskeun kanan teh suka ada cendol Dawet. Ternyata teman kita ditepak waktu itu lagi Willy. Iya, jangan kita jangan nyar-nyar, udahlah cari aman aja. Aduh. Gila pakai arsik tenaganya. Ngaclok-ngaclok banget. Di sini ada yang bagus ya, Dan, di sini, Dan. Apa-apa coba. Kenapa, Bing? Oh iya, panas tapi di sini. Iya, tadi di belakang mah adem. Tapi di sini agak cerah gitu ya. Iya. Kok oh, bagus ya helm car gloss-nya? Iya, bagus banget gitu. Helm. Udah, keren. Udah. Yuk. Obing mah malah habis gelap terbitlah terang, bukan? Malah berjemur. Selalu ada pelangi habis hujan. Iya. Tapi pelanginya enggak warna-warni nih. Terus ya. Apa? Coklat doang. Deket banget ya. Dan sekarang baru jam 3.15. Kita buka puasa masih 2 jam setengah. Ke Bengawan. Oh, udah. Ke Bengawan. Di sini kecil banget. Kita apa kedau juga? Ya parkirnya enggak enakin. Iya, sarangnya juga mau kacang mau beli di. Nih, PR moge kalau misalkan muter balik, kaki kalian enggak napak bisa terjungkil. Ya, benar. Dan apa-apa mainan. Hah? Lapar gini aduh belum minum, belum makan ya Allah. Lapar gini ya kita ya. Bulan puasa. Ada sih ya itu belok kanan, mari masuk. Nah, ini dia ada yang merah-merah ini yang rada sih. Ya ini nih chat-chat kayak gini tuh ya, gucal-gicol. Ah, ini kok paling dalam. Iya, anjing.
Iya. Agak nanjak dah tempat nanti. Alhamdulillah, amin. Langsung ngahyung disambut dengan fan yang menyala ya guys ya. Mati dulu panas. Guys, guys, awas guys, ketabrak guys. Eh, kenapa di sini, Bang? Maaf, Bang. Jangan, maaf, Bang. Orang tua. Oke, kita udah nyampe. Duh, gila. Kangen banget sama R6. Jalannya emang jadi panjang. Semok bet. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Ini udah 3:30. Kita mau nungguin buka dulu di sini. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Makasih semuanya. Ini dan kita bakal apa? Nungguin buka puasa sambil nyemilin tahu. Ya, itu coba. Ngabuburit ditemenin kopi. Rekomendasi dari Obing dan Aldo. Kalian harus coba Pak, kita ketemunya di ini di tempat panas. Astagfirullah Obing. Oke okay, guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.